Sebelum mulai materi yang baru, coba tanyakan pada diri kita masing-masing tanpa perlu menunjuk orang lain. Sampai hari ini, berapa persen yang sudah kita amalkan dari kajian kita? Yang pertama, masih ingat amalan saat bangun tidur? Ya. Kalau yang belum mengamalkan, kita ingatkan kembali. Satu, tidak langsung bangun tapi duduk dulu. Ini sunnah Nabi-Nya. Kemudian yang kedua, mengusap mata bekas ngantuknya. Baru setelah itu membaca doa bangun tidur. Masih ingat doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Paham artinya? Baik. Jadi bukan hanya diucapkan, tapi ketika mengucapkan ada komitmen dalam diri kita. Coba diputar lagi kajian yang di awal-awal. Ketika mengucapkan alhamdulillah, itu artinya syukur kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki yang kurang-kurang yang kemarin terlewatkan. Karena itu setelah sholat astaghfirullah, bangun tidur alhamdulillah. Karena kemarin mungkin ada dosa yang belum sempat diselesaikan, salah pada kawan yang belum minta maaf, utang yang belum dilunasi. Allah kasih kesempatan lagi sekarang untuk hidup. Kalau sudah diberi kesempatan masih berbuat salah juga, dengan cara apa lagi mesti diberi kesempatan? Karena itu kita bersyukur saat mulai bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya syukuri segala nikmat ini. Engkau hidupkan kembali saya setelah engkau wafatkan sementara. Berjanji kita. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimatnya pakai nusyur. Nusyur itu artinya beraktivitas, bersiap-siap untuk kembali pulang. Kembali pulang, terhimpun kembali kepada Allah. Artinya kita berkomitmen ketika mengatakan doa itu seakan-akan mengatakan, ya Allah, terima kasih diberi kesempatan lagi hidup. Saya akan perbaiki kualitas kehidupan saya hari ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin sholat fardu saya, para ayah, baru sekali berjamaah di masjid, hari ini 5 kali saya tunaikan di masjid. Kalau kemarin belum sempat dengan sunnahnya, sekarang saya kerjakan sunnahnya. Kemarin belum tahajud, sekarang saya akan tahajud. Itu janji kita. Wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kalau hari ini diwafatkan, kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Jadi ketika antum membaca doa itu sudah ada komitmen. Artinya kalau orang bangun tidur baca doa ini, tapi ternyata lisannya menyakiti orang lain, bohongnya muncul kembali, pekerjaan yang buruknya hadir lagi, itu artinya belum komitmen dengan apa yang dia ucapkan. Yang seperti ini masuk pada golongan orang-orang yang belum mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan. Bertakwalah kepada Allah dengan apa yang telah kita ucapkan. Kemudian yang terakhir, kalau saya sudah siap dengan komitmen itu, apa yang harus dilakukan? Diberikan tuntunan di 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Sudah hafal insyaAllah? Alhamdulillah. Baik ya. Insyaallah ya, ada yang siap, ada yang senyum, ada yang tertawa. Ini artinya indikasi yang beraneka ragam insyaallah. Baik. Dalilnya tentunya yang lebih lengkap ada di Abu Dawud, nomor hadis 1367, ini dari Ibnu Abbas. Kalau ini sudah dilakukan selesai, kemudian kita bangkit, lalu amalan selanjutnya mencuci kedua telapak tangan kita. Kemudian bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian berwudu, menyempurnakan wudu, bersiap menunaikan tahajud. Ingat, yang ikut kajian sunnah Nabi ini artinya orang-orang yang sudah berkomitmen memperbaiki keadaan diri. Artinya dengan kata lain, sudah siap mengikuti segala yang Nabi tunjukkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dalam materi ini ada materi tahajud, artinya sudah punya rencana, besok saya mesti tahajud. Begini sifat Nabi tahajudnya. Ya. Kemudian bangun, cuci kedua telapak tangannya. Kemudian menggosok gigi, berwudu dengan sempurna. Bagi yang melakukan hubungan suami istri, bermandi janabah dulu, kemudian sebelum menghadap Allah dalam tahajudnya. Hadisnya telah saya terangkan. Baik, kemudian apa keutamaan solat tahajud? Ini juga sudah dibahas ya. Jadi kalau bisa bangunnya, itu bukan bangunnya saat fajar. Yang bangun saat dipanggil solat fajar itu yang belum ikut kajian sunnah Nabi. Ya. Yang belum ikut kajian sunnah Nabi itu dibangun saat dipanggil saat fajar. Misal azannya misal subuh 4:25. Yang belum ikut kajian sunnah Nabawi 4:25 dipanggil, saat itu dia bangun. Yang ikut kajian sunnah Nabi sebelum dipanggil sudah bangun. Ya. Karena ada ketentuan tahajud, ada praktek yang harus kita lakukan. Subhanallah. Nah, yang belum ikut taklim sama sekali dipanggil 4:25, datang jam 5:24. Nah, itu barangkali mesti diperbaiki ya. Nah, keutamaannya sudah. Apa motivasinya supaya mau bangun tahajud? Ini sudah kita uraikan. Ada keutamaan-keutamaan besar yang bisa kita dapatkan. Allah menjamin misalnya memudahkan pekerjaannya, kemudian membimbing apa yang dikerjakan, membebaskan dari segala kesulitan, dan membantu dia saat dia berada dalam kesulitan tanpa perantara. Dan yang lain-lain sebagainya.
Sifat tahajud Nabi ini sudah pernah kita bahas. Jadi antum kalau mau tahajud, bagaimana cara Nabi tahajud? Ini sudah saya uraikan, ya. Bagus dan panjang bacaannya, silakan pilih sesuai dengan kemampuan. Kadang Nabi menunaikan 11, kadang Nabi menunaikan 13, tapi semua dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Kadang dilakukan pertengahan malam, kadang di akhir-akhir malam. Kalau awal malam, rumusnya antum bangun, sholat kemudian istirahat dulu, dan bangun lagi bersiap-siap untuk fajar. Kalau rumusnya di sepertiga malam, maka tidak ada jeda untuk tiduran lagi, ya. Itu barangkali untuk mengingatkan. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan mengenai sunnah pasca tahajud. Di pertemuan lalu sudah kita bahas bagian yang kedua, ya. Yang pertama memperbanyak istighfar, ini sudah kita bahas. Yang kedua kita sampai atau selesai di memperbanyak doa. Jadi kalau sudah tahajud sambil menunggu fajar, apa yang dilakukan? Satu, sifat pengikut Nabi itu yang ikut dengan sunnahnya, yang pertama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah pernah saya sampaikan, bahkan keutamaannya dijamin di surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Tepat di ayat ke-18-nya Allah sampaikan wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang sesaat menjelang fajar setelah tahajudnya dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan ditempatkan oleh Allah di taman surga, bukan surga biasa, di taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa sebagiannya ada yang punya tempat tinggal di surga di tamannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keutamaan taman surga itu kalau butuh apa-apa Allah yang langsung berikan tanpa perantara. Jadi kalau surga yang lainnya, misal ingin minum, itu datang pelayan surga. Namanya wildanun muhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Anda ingin minum diwawakan yang gelasnya saja terbuat dari kilauan mutiara dan emas yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terlintas dalam fikiran kita. Itu surga biasa. Taman surga tidak. Anda butuh apapun, Allah yang langsung memberikan tanpa perantara. Kun fayakun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang baik saat di dunia. Apa amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Satu, sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Selanjutnya yang kedua, ini rumusnya. Setelah tahajud, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selesai kemarin di pembahasan doa. Nah, di sinilah kita berhenti kemarin dan akan kita teruskan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah sampai pada pembahasan doa-doa sunnah yang bisa dibaca setelah tahajud. Kita berhenti di sini kemarin, okay. Dan pembahasan kali ini kita akan teruskan. Kalau Nabi memberikan petunjuk supaya berdoa di akhir-akhir malam menjelang fajar, kita bertanya, bagaimana cara berdoanya? Apa yang mesti diminta? Dan apakah doa saya dikabulkan segera atau tidak? Karena kadang-kadang ada yang berdoa dengan khusyuk bahkan menangis, tapi subhanallah barangkali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala doanya tidak layak untuk dikabulkan. Doanya tidak layak untuk dikabulkan. Karena itu kita akan teruskan materi berdoa setelah tahajud ini dengan berlanjut pada topik prinsip atau adab-adab dalam berdoa. Ya, adab dalam berdoa. Silakan dicatat dulu dalilnya kalau yang ingin mencatat. Kalau yang ingin soft copy-nya nanti di akhir ta'lim bisa diambil. Ini dalilnya. Okay. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dulu inti uraiannya. Kita mulai dengan pengantar dulu prinsip doa. Al-Baqarah 186, Al-Mu'min atau Ghafir, surah ke-40 ayat 60. Enggak apa-apa, nanti saya putar kembali, Bu, ya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 186 dan Quran surah 40 Al-Mu'min ayat 60. Perhatikan prinsip doa yang pertama. Jadi ini indahnya teori Al-Quran. Sebelum diminta berdoa dijelaskan dulu, ya, prinsip doa seperti ini, keutamaannya seperti ini. Lalu diterangkan, silahkan kalau ingin berdoa begini adabnya. Lalu ditunjukkan contoh orang-orang yang pernah berdoa begini. Doanya seperti ini dan cara pengabulannya seperti ini. Kurang lengkap apalagi. Ya. Prinsip yang pertama, perhatikan. Di dalam Al-Quran disebutkan, setiap doa itu yang dipanjatkan oleh siapapun, prinsipnya umumnya pasti dikabulkan. Setiap doa yang dipanjatkan umumnya
seharusnya selalu terkabul. Jadi prinsip utamanya, sepanjang kita meminta, seharusnya Allah pasti mengabulkan. Minta apa saja yang sifatnya wajar. Okay. Apa dalilnya? Mari kita lihat yang pertama. Baik. Satu, Al-Baqarah ayat 186. Saya coba tuliskan untuk memberikan penjelasan. Kita hafal ayatnya insyaAllah. Wa idza sa'alaka ibadi sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Alhamdulillah. Bagian pertama. Bagian kedua poinnya, kemudian ujibu da'watad da'i. Da'watad da'i. Idza da'ani, ini poinnya. Perhatikan sebentarnya, lalu kita bandingkan dengan di Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60. Di sini menggunakan kata ujibu, di surat Ghafir menggunakan, perhatikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib. Lakum. Lihat sini perbedaannya, saya tafsirkan pelan-pelan bagaimana indahnya Allah menguraikan kecenderungan manusia dan jawaban dari doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau kita sekedar melihat mushaf terjemahan, maka seringkali diartikan dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, demikian ya terjemahannya. Sekarang perhatikan ya. Untuk mengungkapkan kata bertanya, uniknya Al-Quran menggunakan kata sa'ala. Baik ya? Sa'ala. Sa'ala itu di Quran, termasuk di dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, ternyata tidak hanya mengandung satu arti, bukan sekedar bertanya. Sa'ala itu juga bisa mengandung arti sesuatu yang ingin dimintakan. Jadi bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Lihat uniknya bahasa Al-Quran. Ya akhi, mungkin as'al minka at'am. Ya akhi, saudaraku, boleh enggak saya minta sedikit makanan? Mungkin as'al minka at'am. Sa'ala. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kita yang mencari-cari Allah, lembut sekali isyaratnya. Ya Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu ingin mencari-cari aku, saya ingin tanya. Umumnya manusia kalau cari-cari Allah mau apa? Mesti minta. Ada maunya. Kalau sedang tidak butuh, lupa. Tapi kalau sedang perlu sesuatu, pasti dicari itu. Tahajudnya rajin, puasanya rajin, mencoba mencari, mencoba menemukan Allah. Ya? Karena itu katanya menggunakan sa'ala. Dan hebatnya, biasanya, di dalam Al-Quran, kata permintaan ini, sekaligus pertanyaan, itu tidak pernah pakai idza. Tidak pernah pakai idza, ya. Subhanallah. Biasanya langsung menggunakan fi'il mudhari. Contoh Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pakai iya yas'alunaka. Al-Baqarah 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, ya, menggunakan ya. Uniknya di sini menggunakan fi'il madhi. Bentuknya past tense, lampau. Didahului oleh idza. Kalau idza bertemu dengan fi'il madhi, kata yang menunjuk lampau, ini artinya peristiwa ini pernah terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa yang akan datang. Ini menunjukkan pesan kepada kita, orang yang mencari-cari Allah untuk minta itu, kebutuhan berdoa itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang sekarang, dulu pun orang melakukannya dan sampai kapan pun orang pasti butuh dengan Allah. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang tidak punya kebutuhan dengan Allah. Di dalam hidup ini, dua kalimat ini memberikan kesan kepada kita, tidak ada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Orang kuat pun pasti minta pada Allah. Orang kaya pun pasti masih minta pada Allah. Jadi dua kata ini ingin memberikan kesan,
setiap orang yang hidup, satu hal dalam kesempatannya pasti dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang Allah sangat marah bila ada seseorang yang tidak mau berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada saya itu akan saya sediakan neraka spesial untuk tempat dia pulang, jahannam. Oke. Okay. Saya teruskan sebentar. Biar saya saja yang pegang, jangan ada yang maju ke depan ya. Baik. Lanjutkan. Ibadi. Ibad itu jamak dari kata abdun. Apa itu abdun? Nah, kalau disebutkan hamba, yang terbayang, maaf, tinggi atau rendah? Rendah. Hebat atau biasa? Dalam pandangan makhluk, dalam pandangan Allah, ternyata abdun ini gelar tertinggi bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat Allah mencintai seseorang, ingin mengangkat derajatnya, itu gelar tertingginya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Manusia biasa ada disebut dengan insan. Kalau dipilih untuk dirinya disebut dengan nabi. Kalau diberi misi menyampaikan pada umatnya disebut dengan rasul. Tapi kalau sudah ingin diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, dirubah kalimatnya menjadi abdun. Karena itulah Rasulullah ketika diangkat untuk mi'raj, tidak dipanggil dengan nabi, tidak dipanggil dengan rasul, tapi dipanggil dengan kalimat tertinggi, abdun. Quran surah 17 ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi, tapi yang dipilih bi abdihi. Karena Allah selalu akan mengangkat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang bersujud di hadapan Allah, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah saat orang lain memuji-mujinya. Itulah abdun. Nah, jamaknya itu ibad. Subhanallah. Orang yang sekalipun dia dalam hidupnya, mohon maaf ya, ada kemapanan dalam hal yang dia rasakan, tapi masih mau mendekat kepada Allah, orang ini langsung disebut oleh Allah sebagai ibad. Artinya, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang yang banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat antum bangun dari tahajud, selesai menunaikannya, kemudian berusaha berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka kita masuk pada kategori ibadi, ibadi. Masih ingat di hadis yang kemarin? Orang yang bangun di sepertiga malam, ada hadis kudsinya. Kemudian dia memohon kepada Allah. Apa jawaban Allah? Allah kemudian membentangkan rahmat-Nya ke langit dunia. Kemudian mengatakan kepada hambanya, ya ibadi. Panggilannya bukan panggilan amanu lagi. Bukan mukminun lagi. Ya ibadi. Wahai hambaku, apa yang kamu minta? Ingin rahmat sekarang aku berikan. Berdoa aku kabulkan. Ingin ampunan sekarang aku ampuni. Ya ibadi. Ini yang pertama. Jadi seseorang yang biasa berdoa itu adalah ciri diantara orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum dalam hidup itu bisa diukur, coba lihat sehari berapa kali berdoa. Sehari berapa kali berdoa, ya? Bagaimana kualitas berdoa kita? Kalau kita berdoa dengan khusyuk dalam keadaan yang baik, maka termasuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saya lanjutkan. Perhatikan sini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni Muhammad, apabila ada hamba-hambaku mencari aku untuk meminta sesuatu, fa inni qarib, maka ini subhanallah, ini yang hebat. Biasanya di Quran kalau sudah ada sa'alah itu selalu dengan kul pasangannya. Sudah ada sa'alah selalu kul. Perhatikan, misal saya beri dua contoh yang tadi ayatnya, Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfiqun, kul ma anfaqtum min khairin. Setelah yas'alunaka ada qul, katakan. Al-Baqarah 215. Empat ayat setelahnya, Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa setelahnya? Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Yas'alunaka 'an dhil qarnain. Qul, selalu qul setelahnya qul. Jadi kalau orang tanya tentang hukum, ada perintah ayat, katakan Muhammad. Tanya lagi tentang hukum, katakan Muhammad. Tanya tentang kisah, tarikh, katakan Muhammad. Jadi ada batas, ada jeda antara yang ditanyakan dengan jawaban, kul. Tapi orang yang mencari Allah, kulnya langsung dihilangkan. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, minta apapun,
Saat dia bersungguh-sungguh mencari mendekat kepada Allah, maka kata kulnya dihilangkan, diganti dengan kata fa, dengan huruf fa. Kalau mau konsisten, kalimat normalnya fakul inni qarib, tapi kulnya dibuang, diganti dengan fa. Saat kul ini dibuang, seakan-akan ingin memberikan isyarat kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, tanpa jarak Allah mendekat kepadanya. Tanpa jarak, langsung dirangkul oleh Allah. Dan hebatnya, tidak cukup menghilangkan kata kulnya, diganti dengan fa. Fa itu dalam ilmu bahasa Arab, harfu atfin bila hududin, huruf ataf yang menyertai sesuatu, merespon sesuatu tanpa ada batas sedikit pun. Kalau ayat Qur'annya mengatakan wa inni qarib, wa artinya kita mencari Allah tapi ada jeda Allah datangi. Kalau pakai thumma, wa idza sa'alaka 'ibadi anni thumma inni qarib, artinya mintanya sekarang baru dilihat oleh Allah besok. Tapi ketika menggunakan kata fa, artinya minta saat ini, saat itu langsung Allah mendekat kepadanya, tidak ada jeda sama sekali. Pernah dengar hadis qudsi, saat seorang hambaku mendekat kepadaku dengan merangkak, maka aku mendekat kepadanya dengan berjalan, dia berjalan, aku berlari. Apa artinya? Fa inni qarib. Subhanallah. Dan ibad ini hebatnya, kalimat ibad ini bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya orang-orang yang bertakwa, tapi orang yang punya banyak dosa pun, yang dosanya tak terlukiskan, disebut dalam bahasa Arab dengan israf. Israf itu yang berlebihan. Jadi kalau ada orang makan lontong satu piring, yang ini lima piring sendirian bisa, itu israf. Kalau ada seorang ibu belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat ingin beli, gak ada uang pun kalau bisa kredit dulu gitu ya. Nah, ini israf namanya, ini israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa, ini bohong, yang ini mencuri, yang ini merampok, yang ini mabuk. Ini cuma A, B, C, tapi yang si D semua diborong. Mabuk iya, bohong iya, berzina iya, merampok juga iya, subhanallah. Satu kali ingin taubat, turun ayat di Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Pakai ibad, masih dipanggil hamba, ibad. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah israf dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kalau masih ingin tobat, sini saya pasti akan rangkul. Jadi antum kurang apa lagi? Misal kalau ada di sini yang dalam hidupnya, maaf ya, mungkin sebelum datang ta'lim, ya Allah saya pernah bohong, ya Allah saya pernah berbuat dosa, ya Allah ya saya pernah mabuk, ya Allah saya berbuat ABC, mungkin tidak saya diampuni. Turun ayat itu, hei kamu jangan khawatir, jangan ragu, sepanjang mau datang sini saya ampuni. Karena itu digunakan kalimat ibad. Nah bapak ibu sekalian, seakan-akan ayat ini ingin menyampaikan, ini hukum berlaku universal tanpa batasan. Orang yang bangun di keheningan malam memohon kepada Allah, tak peduli apakah dia seorang pemabuk, pembunuh, perampok yang ingin bertobat, Allah ampuni saat itu. Orang punya hajat, Allah berikan saat itu. Tapi yang paling hebat adalah, perhatikan jawabannya, ujib. Da'watadda'i idha da'an. Kata ujib, ini kata tidak biasa. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya punya tiga makna. Kalau dalam bahasa Inggris, satu bisa berarti past tense, bisa continuous, okay, dan future. Dulu, sekarang sedang berlangsung, atau nanti kapanpun dilakukan, apa kapanpun dimintakan. Subhanallah, ketika kita meminta dijawab oleh Allah, ujib, seakan-akan ingin memberikan harapan. Kapanpun hambaku meminta, yang dulu-dulu sekarang mau minta, atau kapanpun dia minta keesokan hari sampai dia akan berpulang, pasti aku akan kabulkan, ujib, aku akan jawab. Jadi sifat doa itu kalau dimintakan kapanpun pasti akan dijawab. Dan uniknya di dalam surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60 dirubah juga dengan kata astajib. Jadi ada yang ditampilkan dengan kata ujib, ada ditampilkan dengan kata astajib. Ini cara membacanya. Satu, dua. Satu, ujibu. Dua, astajib. Panjang mana? Ujib atau astajib? Saya ulang. Satu, ujib. Dua, astajib. Panjang mana? Satu atau dua?
Satu, ujib. Dua, astajib. Panjang mana? Ya? Baik. Perhatikan sini. Satu, dua, tiga. Satu, ujib. Yang kedua, astajib. Yang ketiga, astajib. Saya belum tanya, jadi gak usah dijawab dulu ya. Wah, takutnya salah. Satu, ujib. Dua, astajib. Panjang mana? Satu atau dua? Nah, sekarang sudah sepakat ya. Ini kita simpan dulu yang ketiga. Panjang yang kedua, perhatikan. Cara Allah menjawab doa seorang hamba, ujib, singkat. Ada orang yang saat meminta, langsung dikabulkan. Saat minta, langsung dikabulkan. Karena syaratnya terpenuhi, yang kedua doanya wajar, saat itu dia butuhkan. Tapi ada orang yang saat meminta, saat ini, saat berlangsung doa, belum dikabulkan. Karena menurut Allah barangkali, belum siap dia untuk menerima apa yang dimintakan. Mungkin nanti seminggu kemudian setelah siap, baru diberikan. Ibu bapak punya anak SD, baru kelas 6, minta motor, dikasih tidak? Belum tentu dikasih. Setelah dia SMA kelas 1 dikasih. Baik, saat dia kelas 6 SD kita memang punya, uangnya ada, motornya bisa dibeli, tapi belum siap dia untuk menggunakannya. Kita tunda itu sampai dia siap menggunakannya. Kadang-kadang apa yang kita mintakan itu dipandang oleh Allah, kalau saya berikan sekarang ini orang belum siap. Belum siap. Diberikan nanti saat dia siap untuk bisa mengembannya. Kadang-kadang kesiapannya ada di dunia, kadang-kadang kesiapannya diberikan saat di akhirat nanti. Turunlah hadis menyampaikan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali, perhatikan apa yang saya uraikan di atas, ada yang langsung dikabulkan saat itu juga, ada yang ditunda sampai dia siap, ada yang kemudian ditangguhkan di akhirat, diberikan yang lebih hebat dibandingkan apa yang dia mohonkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan, yang ini untuk menjawab yang langsung dibutuhkan, yang astajib untuk menjawab apa yang tertunda yang belum didapatkan saat ini. Bisa esok lusa, bisa di akhirat, atau diganti dengan apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Tapi yang paling hebat, perhatikan, iaknya dibuang. Kalimat normalnya seharusnya astajib, tapi iaknya dibuang untuk meyakinkan sifat Allah yang beda dengan makhluk. Kalau makhluk begini, misal bapak minta, Ustaz, boleh enggak saya minta ini besok ya? Percaya enggak? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang percaya, ada orang yang was-was. Benar enggak ya? Yeah. Makhluk kadang-kadang kalau menjanjikan sesuatu, belum tentu sepenuhnya percaya. Yeah. Mohon maaf. Jangankan yang biasa, ustadz saja kalau sudah ngasih tahu, ustadz nanti datang insya Allah, masih di SMS juga, di telepon juga, dipastikan juga, artinya kurang yakin ya. Nah karena itu, untuk membedakan sifat manusia dengan sifat khalik Allah, yaknya dibuang, astajib. Ketika yaknya dibuang, untuk meyakinkan, pasti saya jawab, walaupun bukan saat ini. Jadi berdoa itu gak ada ruginya. Kalau gak sekarang, besok nanti dapatnya. Kalau gak sekarang, yang lainnya akan didapatkan. Jelas sampai sini? Jadi prinsip yang pertama, setiap orang berdoa itu pasti dikabulkan. Baik. Ini dalilnya. Jadi bisa kita temukan di berbagai tempat. Al-Baqarah 186 di Qur'annya. Surat Ghafir ayat 60. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3556. Ini hebat sekali. Bahkan di hadisnya disebutkan, Allah itu sangat maha pemalu. Ada orang yang mengangkat tangannya kemudian bermohon, tidak mungkin dia dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Artinya setiap berdoa pasti diberikan. Ya. Ada lagi hadis yang mengatakan di Muslim nomor hadis 4916. Ya. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa sepanjang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ditanya, siapa yang terburu-buru itu wahai Rasulullah? Dialah orang yang saat meminta, saat belum dikabulkan, dia sudah menyimpulkan, doa saya mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Okay. Nah, jadi semua hadis ini, semua ayat ini memberikan gambaran prinsip doa, kalau diminta pasti dikabulkan, dijawab. Pertanyaannya, kenapa Ustadz saya selalu berdoa tapi rasa-rasanya enggak terkabul?
Kenapa saya selalu meminta, tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tatkala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya. Kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Baik, ini bagian yang pertama. Sudah? Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu, dicatat dulu dalilnya supaya tidak lupa. Mau yang panjang, yang pendek? Yang pendek, yang ada terjemahan yang Arabnya aja. Terjemahan baik. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in ya, cuma 42 hadis dan pendek, banyak terjemahannya. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-10. Hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Baik. Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran Surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian Al-Isra Surah 17. Al-Isra Surah 17 ayat 110. Ayat 110. Kemudian Adz-Dzariyat, Adz-Dzariyat ini contohnya. Surah 51 ayat 55 sampai dengan 60 terakhirnya. 55 sampai dengan 60. Sudah? Baik. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabinya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang. Hendaknya setiap orang yang akan berdoa mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya, ya. Kemudian apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, ya. Apa yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum berdoa pastikan dulu itu halal, pastikan baik, ya. Jadi jangan sampai misalnya antum berdoa sudah menangis terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1051 di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita. Sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu,
Hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Dan yang terakhir, perhatikan, setelah membacakan dua ayat Quran, ada yang menarik. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian mengisahkan tentang kisah seorang laki-laki. Yutilus safar, dia menempuh perjalanan yang panjang. Di antara syarat diijabah doa dengan cepat, orang yang dalam keadaan safar. Karena itu saya sangat mohon sebesar-besarnya, kalau ada orang yang sedang safar, awas beda ya, antara safar dengan zahab itu lain. Kalau zahab itu perjalanan kurang lebih di bawah 82 km itu zahab. Jadi kalau bapak ibu menempuh perjalanan di bawah 82 km 0 sampai 82 itu zahab namanya. Zahaba yadhhabu. Ana al-yawm adhhab ila jami' al-Azhar. Saya hari ini akan pergi ke Masjid Al-Azhar. Dekat ya? Enggak sampai 80 kilo. Itu zahab. Tapi kalau lewat dari situ apalagi panjang sekali, sudah zona waktunya berubah, itu disebut dengan safar. Safar, orangnya disebut dengan musafir. Nah, kalau orang sudah musafir, sudah safar, berlaku beberapa ketentuan hukum. Satu, boleh dia menjamak, bahkan boleh dia qasar. Lihat An-Nisa misalnya di ayat 101 disebutkan di sana, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda bepergian di muka bumi dengan jarak yang cukup jauh, tidak ada dosa kalau ingin mengqasar salat. Yang kedua, ini yang paling hebat dan ini yang harus betul-betul kita renungkan dan praktekkan. Dalam keadaan safar itu, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Jadi kalau bapak ibu sedang safar, daripada banyak membicarakan hal yang tidak perlu, lihat sana sini di komentari, kadang-kadang menggosipkan orang lain, tinggalkan yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan zikir dan doa? Barangkali cara Allah saking sayangnya kepada kita, orang lain doanya belum dikabulkan, ibu bapak dibuat safar supaya saat safar itu Allah mengabulkan doa yang belum terkabul itu. Jadi kalau ada yang ingin sedang umrah, berangkat umrah, atau perjalanan dari sini ke Jawa, ke Sumatera dan sebagainya, saat di pesawat, di kereta, di bis, ayo perbanyak doa. Barangkali itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita, ya. Subhanallah. Itu bagian yang pertama. Nah, orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul, yutilus safar. Tidak cukup dengan itu, asy'atha aghbara. Dan subhanallah, saking capeknya, sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan, penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat yang bukan safar, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa, saat itu dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat bapak ibu berangkat dari rumahnya, sampai ke majlis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti kita mau minta apa itu sama Allah. Saat kita meminta, malaikat mengaminkannya. Hadisnya sahih, di tiga hadis utama. Hadis Muslim, nomor hadis 1389. At-Tirmidzi, nomor hadis 2682. Ibnu Majah, nomor hadis 219. Hadisnya dari Abu Darda. Ini ada orang yang jalan kaki dari Madinah, datang ke Syam, ke Syria, Damaskus, ya. Sekarang Syria, Palestina, Jordania, Syria disebut dengan Syam, ya, dulu. Datang ke sana karena mendengar informasi ada sahabat Nabi Abu Darda, Umar nama aslinya, ya. Darda itu laki-laki perempuan? Tuh, kita sudah keliru. Laki-laki perempuan? Laki-laki itu sudah keliru kan? Saya ulang sekali lagi, laki-laki perempuan? Perempuan. Tahu dari mana? Pastikan dulu, kita lihat dulu sumbernya, ya. Ingat, Imam Muslim pernah membuat kitab di Sahih Muslim, ya, babnya namanya Kitabul Masaqat, bab al-isnadu minad-din. Kalau belajar apa-apa, ditelusuri dulu ilmunya dari mana, sumbernya dari mana. Darda itu bukan laki-laki tapi perempuan. Perempuan. Jadi sahabat Nabi ini asalnya orang yang sangat kaya, punya toko banyak, melimpah hartanya. Saat Nabi datang belum masuk Islam. Singkatnya satu kali, subhanallah, singkatnya beliau masuk Islam, berubah menjadi zuhud. Zuhud, ya. Segala hartanya disedekahkan, mendekat kepada Allah, subhanallah. Harta yang dia kumpulkan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling hebat ada dua hal.
Satu, punya teman karib yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Ini contoh bagi kita. Silahkan nanti lihat di Riyadhus Shalihin itu ada pembahasannya. Teman karibnya Salman Al-Farisi. Ada bab Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini, menyampaikan bab 31 kalau tidak keliru. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Saat itu Abu Darda sedang puasa. Ketika Salman disuguhi, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, kenapa engkau tidak makan? Saya puasa, saya tidak akan pernah makan sebelum engkau juga makan bersama saya. Ada banyak kisah yang bisa kita gali itu. Nah, Abu Darda ini kenapa disebut dengan Abu Darda? Karena Uwaimir ini punya putri perempuan yang sangat cantik, luar biasa, namanya Darda. Darda inilah ditaksir banyak orang, sampai saat itu ditaksir oleh Gubernur Syams. Tidak perlu saya sebutkan orangnya. Ditaksir ingin dinikahi, maharnya besar, luar biasa. Tapi subhanallah, ditolak oleh Abu Darda ini dengan kalimat yang sangat indah sekali. Saya sudah merawatnya puluhan tahun untuk dekat dengan Allah. Sekarang dia sudah baik. Saya tidak ingin titipkan pada keadaan seseorang yang kalau dia menjadi pasangan anak saya, bisa lupa dia dengan ketaatan yang telah saya bina itu. Anda bisa bayangkan, kalau bapak ibu misalnya punya anak perempuan, dilamar oleh orang kaya, punya kedudukan besar, segala bisa dikabulkan, diterima atau sulit untuk ditolak? Baik. Diterima atau sulit untuk ditolak? Dian, Abu Darda menitipkan harapannya kepada Allah. Menitipkan harapannya kepada Allah. Dunia besok lusa berakhir. Lihat fikiran panjangnya. Jadi visi seorang mukmin itu mesti panjang. Antum ngitung-ngitung dunia, pernah gak ngitung-ngitung akhirat? Saldo bank saya sekarang sekian, oh, debitnya sekian, kreditnya sekian, saldo sekian. Pernah gak ngitung saldo akhirat kita sekarang berapa? Ya Allah, debit saya sekarang, oh ini semalam gak tahajud, berarti gak dapat. Ya subuhnya kesiangan, berarti yang dapat pahala sekian. Dosanya sekian persen, saldonya berapa? Orang cerdas itu, makanya disebut oleh Quran itu ulul albab. Ulul albab itu yang bukan cuma ngitung-ngitung dunia, tapi fikirannya langsung tersambung ke alam akhirat. Visinya jauh, visinya jauh. Abu Darda punya visi jauh. Sekarang kamu jadi gubernur, bagaimana kalau sudah menikah pimpinan berganti? Jauh visinya. Dititipkan kepada orang soleh, menikah dengan orang itu, lahirlah keturunan-keturunan yang soleh. Dan subhanallah, bapak ibu sekalian, Abu Darda hafal banyak hadis. Di antara hadisnya ada yang tidak diketahui oleh sahabat manapun. Orang ini datang dari Madinah, subhanallah, kota Nabi, berjalan kaki, bayangkan, tadinya naik unta, kemudian dijual untuk bekal, jalan kaki. Jarak Madinah ke Syriah sekarang kurang lebih sehari semalam kalau pakai bis. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Jangan dulu dijawab, sudah pernah atau belum? Okay. Dan jangan bayangkan situasinya seperti sekarang. Subhanallah. Datang jalan kaki, sampai di sana bertemu Abu Darda, terlihat seperti orang kecapean, kelelahan dalam fisiknya, tapi wajahnya memancarkan senyuman. Orang ini. Kata Abu Darda, ya akhil karim, a'indaka haja? Saudaraku, Anda punya keperluan apa, katanya? Kata orang ini langsung singkat, padat, lugas, tegas. Uridul hadith. Saya pengen hadith. Saya dengar ada hadis yang pernah disampaikan oleh Anda, tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Uridul hadis. Saking bingungnya Abu Darda, jauh-jauh jalan kaki ke sini cuma pengen satu hadis. Kata Abu Darda ditanya, "A'indaka haja ukhra?" Apa Anda tidak punya kebutuhan yang lainnya? "La la la, faqat uridul hadis." Tidak, saya cuma pengen hadis saja. Menjaga keikhlasannya, tidak melekatkan dengan motif yang lainnya. Uridul hadis. Subhanallah. Perhatikan, orang jalan kaki, tidak ada fasilitas yang memadai untuk mendapatkan satu hadis saja ditempuh perjalanan. Untuk dapat satu hadis. Antum yang fasilitasnya banyak, yang punya sepeda, yang punya motor, masjidnya bahkan ada yang di samping rumahnya, saat taklim fasilitasnya bagus, direkam juga, ustadznya datang sendiri, masih enggak mau tersentuh untuk taklim. Dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Dan itu bukan satu dua hadis, kadang-kadang satu pertemuan bisa 3-5 hadis. Ada muridnya Imam Malik datang. Saya ingin hadis, katanya. Ditolak oleh Imam Malik, tidak. Nunggu di luar sampai bosan, kata Imam Malik pada yang bantu beliau, khadim beliau, cambuk dia, katanya. Cambuk ini bukan marah, untuk menguji kira-kira masih bertahan enggak. Ketika dicambuk sampai 40 kali, dicambuk, Anda zalim kepada saya, kata orang ini. Saya sudah menjual apa yang saya punya. Jadi orang ini menjual apa yang dia miliki, kekayaannya dan sebagainya, hanya untuk menempuh perjalanan supaya belajar hadis pada Anda. Anda zalim pada saya. Baik, ya. Kata Imam Malik, kalau begitu saya ingin balas kezaliman saya. Apa yang bisa saya lakukan?
berikan saya hadis sesuai dengan cambukan yang telah tadi diberikan. Jadi dicambuk 40 kali, minta 40 hadis. Begitu disampaikan 40 hadis oleh Imam Malik, kata orang ini, tolong cambuk saya lagi sebanyak-banyaknya, belum cukup hadisnya. Ada orang yang dicambuk sekedar untuk belajar. Antum tidak pernah dicambuk, dikasih fasilitasnya, bahkan hari Kamis dikasih takjilnya, dikasih buka puasanya, dikasih bukunya, dikenyangkan perutnya, ustadznya datang. Tadi ada pertanyaan, yang enggak puasa boleh buka enggak? Boleh. Gampang, di sini manhajnya sederhana, yang enggak puasa buka yang mau dimakan, yang puasa yang makannya. Singkat ya. Baik. Sekarang perhatikan. Jadi orang ini ketika datang langsung disampaikan hadisnya. Hadisnya tentang ta'lim. Ini yang hebat. Yang dalam perjalanan tidak mengenal jauh, dekat pun doanya dikabulkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan baca sampai di sini, lihat yang di Ibnu Majah. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa hatta alhitan allati fil bihar. Orang yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan, salaka itu mau dekat mau jauh saya tempuh. Jadi orang yang serius menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman. Kalimat iltamasa itu bukan sekedar belajar, menyiapkan perangkatnya supaya bisa diraba, dicatat, dilihat. Perhatikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Balasan pertama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga karena ilmunya. Yang kedua, perhatikan, wa innal malaikata, setiap dia akan berangkat, malaikat itu membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu punya dua makna. Satu, memohonkan ampunan, al-istighfaru lahu, dan yang kedua, mengaminkan doa setiap yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Jadi tolong pakai ini sunnahnya. Setiap berangkat dari rumah sampai sini, sampai pulang lagi, gunakan sunnahnya. Jangan cuma di jalan lihat pohon bagus, dikomentari bagus. Lihat rumah orang-orang yang bangun, kita yang komentar. Lihat orang jalan olahraga, kita bawakan sampaikan pada teman. Duh, orang itu ya jam segini olahraga, harusnya taklim, udah ria tuh. Banyak yang dibawa. Kenapa kita tidak gunakan dengan zikir istighfar pada Allah? Perbanyak doa mendekat kepadanya. Subhanallah, itu taklim. Nah, orang tadi datang jauh-jauh, itu sudah cukup baginya doanya dikabulkan, apalagi tujuannya ingin berdoa. Yang lebih hebat, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini, thumma qala, kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, disebut asmaul husna. Tiga syarat doa mestinya terkabul dengan cepat. Apa kata Nabi? Fa'anna yastajabu li dhalik. Gimana doa kamu bisa dijawab? Famat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa wudhiya biharamin. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dikenakannya haram, dan perangkat kehidupannya berasal dari yang haram. Orang seperti ini, perhatikan kalimatnya, yustajab itu bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Mudhari itu bentuknya past tense, continuous future. Jadi orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, gak akan pernah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama perangkat hidupnya itu haram. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kita berhenti dulu di bagian yang pertama ini. Jadi kalau antum ingin segera dikabulkan doa oleh Allah, maka coba lihat diri kita sebelum berdoa. Ada yang haram tinggalkan, yang kurang perbaiki, yang sudah bagus pertahankan dalam kehidupan.